Halo guys, bertemu lagi bersama gue dan Ucang. Terima kasih telah mengklik video ini. Oke, sekarang saya akan membahas beberapa bug yang ada di kebiasaan Andreas versi Android. Oke, yang pertama langsung saja kita akan menderek mobil besar ini sama traktor dan lihat apa yang akan terjadi. Oke, kita mundur dulu, mundur. Oke, udah kederek, kita langsung saja kita belokin. Iya, nyangkut, bentar. Oke, mundur dulu, mundur. Oke, kita langsung di sini. Iya, dan terhempas coba. Iya, benar terhempas. Ini bugnya benar-benar agak aneh gitu kan. Oke, kita lakukan lagi. Kita derek lagi. Kita langsung maju. Ini bug ini gak tahu kenapa ya, kok mau membelokin tapi malah terhempas kayak gini tuh kan, bener. Sorry batuk. Oke, lanjut lagi. Kita maju. Kita belokin di depan. Dan anehnya kenapa bisa terhempas gitu kan? Ini bug ini benar-benar kocak tuh kan, bener. Oke, kita langsung lanjut ke yang dua. Oke, bug di sini kita seperti Naruto, Hiraishi no Jutsu, iya, Minato. Di sini kalau pakai semok kita langsung yang gorok dari belakang, otomatis yang lain juga bakal ikut kegorok. Oke, kita lihat. Ada dua yang kena. Ini harus kena bom asap dulu ya. Tuh, lihat kan? Benar. Malah mati. Yang digorok satu tapi malah banyak yang kena. Ini aneh-aneh. Oh ya, elah, itu apa lagi? Ketiban. Oke, langsung aja gorok. Iya. Berapa orang yang kena? Oke, kita sekali lagi. Apakah bisa? Oke, 1, 2, 3. Iya, kenanya satu. Nggak kena yang itu. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Yang ketiga ini yang truk monster. Oke, kita lakukan saja di sini. Ambil ke yang sisi dan terhempas, terbang dia. Oke, kita lagi. Ini bagi ini harus sedikit ya, harus di samping mobil. Kalau mau tabrakin tuh kan langsung terhempas, beneran. Gak tahu kenapa ini bug benar-benar kocak lah. Oke, terus. Iya, dan terhempas berduanya. Oke, langsung lagi, terhempas lagi. Ini benar-benar kocak sih menurut gue. Gak tahu Rockstar mau kayak apa sih ini tuh. Kita lindas aja bumper, bukan bumper sih, kap mobil, tapi malah terhempas gitu, bukannya penyek atau apa, ini malah terhempas gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Dan di bug yang ini, yang sama yang mobil truk ini, bukan truk, monster ini, kalau kita ngeberhentiin mobil, ngeberhentiin di pas, kita lihat aja, pas di sini ngeberhentiin mobil, kita langsung masuk ke dalam, kita bakal terhempas kan, bener. Dan kalau di sini, nah kalau yang ini, kalau kita berhasil masuk ke mobilnya, kita akan terhempas jauh. Kalau mau ya jauhnya ke San Pietro, Las Vegas, Las Venturas, bukan Las Vegas. Coba lihat. Dan boom. Oke, terhempas jauh, Cok. Terhempas jauh ada di kota berapa tuh? Iya, terhempas, benar-benar terhempas, gak tahu di mana, udah nge-glitch. Udah ngebug ya ini. Oke, kita lanjut lagi. Di sini bug ini yang ya, kalau mau bug ini unlimited peluru. Caranya ya kita beli dulu senjata. Diusahain harus beli dulu senjata ya. Kita beli micro MMG T9. Kita beli. Oke, lihat pelurunya 1163. Buat nge-unlimited ini benar-benar gampang bug ini. Nggak unik sekali gitu. Langsung masuk ke yang merah-merah.
Nah, di sini langsung pencet keluar aja gitu. Langsung pencet keluar dan kita lihat berapa pelurunya. Ada 2426. Oke, kita masuk lagi. Langsung keluar ya dan coba lihat. Ada 4952. Bener-bener gratis peluru, gak perlu makan biaya lagi. Ya udah, kalau di sini udah unlimited, udah agak terhitung lagi. Iya, oke, kita lanjut. Nah, bagi yang ini gimana ya? Agak membingungkan juga. Di sini harus mempunyai mobil hotdog aja. Kita cari dulu, gue pakai mod kan? Oke, kita cari mobil hotdog. Nah, ini dia. Ayo kita naik dan kita harus ke terowongan. Terowongan yang di depan. Ini bug bener-bener aneh sih. Coba lihat dulu bentar. Iya. Gue juga heran ini kenapa gitu. Kalau pakai mobil hotdog ke jalan ini, ya kita langsung. Iya, nyangkut. Udah gak bisa dilewatin itu. Kayak ada portal yang ngehalangin gitu jalannya. Gak bisa masuk ini. Mau lewat juga gak bisa, paling ya harus jalan kaki pakai mobil lain. Tapi kalau sama mobil hotdog ini, ya gak bisa gitu, stuck. Gak ada apa sih, gak ada pintunya gitu, pintunya invisible gitu. Kita kehalangin, ke blokir gitu kalau mau ke mobil hotdog itu, gak tahu kenapa gitu kan. Iya, kayak ada portal yang ngehalangin. Ya, segini dulu dari video gue. Selamat menyaksikan. Jangan lupa share and subscribe.